Satu unit truk bermuatan pasir tiba-tiba terguling di Jalan Pacitan Ponorogo, Jawa Timur. Diketahui, truk ini terguling lantaran menghindari bus pariwisata yang ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Peristiwa ini pun membuat arus lalu lintas sempat tersendat. Polisi yang berada di lokasi kejadian bersama warga bahu-membahu evakuasi badan truk yang menutup jalan. Setelah bus di tengah-tengah jalan banting setir, no. Akhirnya goyang kanan, goyang kiri, terus sampai di sini balik. Berarti hindari kendaraan, hindari bis tadi sama gas LPG. Terjadi laka lantas tunggal, truk engkel. Ya, untuk saat ini laka-laka tunggal akibat mungkin dalam kecepatan tinggi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya, akhirnya dia melintang ke tengah jalan. Sementara, agar kemacetan tidak semakin parah, polisi memberlakukan buka tutup jalan secara bergantian. Dalam peristiwa ini, tidak ada korban jiwa yang terluka maupun yang tewas. Dari Pacitan, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV.